Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ilmu adalah kunci segala kebaikan yang menjadi pusat dari ilmu agama. Begitu banyak tersebar di Banua kita. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin yang ada di Gambut Kabupaten Banjar. Seperti apa kondisinya? Berikut liputannya hanya di Story Ramadan. Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin di Jalan Beringin Desa Makmur, RT 02 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dihuni santri dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Kalimantan Selatan saja, tetapi juga sejumlah kota di Kalimantan hingga Pulau Jawa dan Sulawesi. Mereka yang menimba ilmu agama mulai dari usia anak-anak hingga remaja, baik putra maupun putri. Pesantren Al-Mursyidul Amin didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Bakri. Ketiadaan sekolah agama dengan jenjang lebih tinggi di pedesaan jadi pemicu Ahmad Bakri. Tekad kuat dari sang ulama mampu mengalahkan rintangan yang dihadapi. Dengan melakukan berbagai upaya, pesantren akhirnya dibangun. Peletakan batu pertama dimulai pada tahun 1985. Karena banyaknya santri yang hendak masuk, lalu Sidin berpikir, kayak Pak, amun kita bangun pondoknya, Sidin Utara akan lawan Dangsanak Sidin. Lalu, jelas Dangsanak Sidin, modalnya apa kita nih membangun pondok? Abah Ulun nih berinisiatif. Kayak Pak, amun kita melaksanakan safrah amal, makan sambil beramal. Yang mana safrah amal nih berjalan sampai sekarang. Tiap tahun, Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin mengadakan yang namanya safrah amal. Nah, setelah melaksanakan safrah amal, subhanallah, sekalinya banyak dapat rezeki. Lalu dari dana tersebut dibangunlah Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Pada saat itu santri awal sekitar 70 orang, tapi yang memondok di dalam pondok hanya 5 orang. Bangunan ponpes berada di tengah hamparan persawahan. Lokasinya sengaja dipilih jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Pendiri berpegang teguh pada semboyan, ayam kampung lebih mahal dari ayam kota, yang artinya orang kampung lebih bernilai saat berada di kota, karena dapat bermanfaat bagi orang lain. Nama Al-Mursyidul Amin diambil dari nama sebuah kitab yang jadi sumber ilmu. Adapun nama Al-Mursyidul Amin itu beliau ambil daripada nama kitab yang bernama Al-Mursyidul Amin Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali, yang mana kitab Hujjatul Islam Ihya Ulumuddin itu diringkas oleh Ahmad Abdul Razak Al-Bakri. Nah, mungkin almarhum Abah Ulun itu merasa namanya sama, ada Bakrinya, lalu Sidin mengambil daripada nama kitab Sidin tadi hagan dijadikan nama pondok pesantren. Lalu jadilah nama pondok tadi, Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Berusia lebih 20 tahun, jumlah santri Al-Mursyidul Amin kini sudah lebih 1.000 orang. Sistem pendidikan sendiri mengacu dari ajaran pesantren Darussalam yang dipadukan dengan kurikulum pesantren modern di Pulau Jawa. Tak heran, lulusan Al-Mursyidul Amin berkiprah bagus dan jadi andalan dalam menuntun umat untuk selalu patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kabupaten Banjar, Adi dan Billy, Kalsel, 1net.
itulah tadi sejarah tentang Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin. Semoga tayangan tadi dapat mengilhami kita semua agar senantiasa menuntut ilmu dan menebar kebaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.